Maka jangan heran bila ada orang sudah berumur 97 tahun, dia masih ingat, dia masih tahu dengan siapa yang dia kenal sebelumnya. Tetapi bila orang yang sudah penyakit pikun, kaum muslimin sidang Jumat, ini yang dikatakan oleh Allah, likaila ya'lama ba'da ilmi syai. Hafal itu kali-kali di luar kepala semuanya, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tetapi ketika dia sudah pikun, jangankan kali-kali itu, buku itu, rumus itu, istrinya sendiri dia sudah lupa siapa namanya. Orang yang tidak bisa menjaga ibadah, apalagi kalau menebarkan kezaliman setiap saat, maka hatinya akan kotor. Maka hati yang kotor itulah hati yang gundah gulana, hati yang kusut, hati yang kumuh. Maka hati yang kotor ini tidak akan terpelihara. Jiwanya tidak tenang, pikirannya kacau, inilah yang membuat dia ingatannya juga akan kacau. Orang yang akan terpelihara dari penyakit pikun adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyaral muslimina wal mu'minina rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u minni anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim. Na'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhadil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha 'alimun qadir. Shadaqallahul 'azim. Selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antara curahan kasih sayang Allah itu yang paling berharga buat kita adalah kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk. Maka hidayah Allah itulah yang menggerakkan hati kecil kita untuk datang ke rumahnya siang ini. Di saat-saat yang lain mungkin asyik dengan kesibukan dunia, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara. Sedangkan kita bisa meninggalkan itu sejenak. Kita hentikan aktivitas. Kita tinggalkan rumah kita. Di bawah terik matahari yang bersangatan, kita berjalan menuju rumah Allah. Duduk bersimpuh dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat, mari kita berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini, tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah,
Semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita sejenak sama-sama merenungkan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-70. Ayat itu berbunyi, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kamu. Thumma yatawaffakum, kemudian Allah pula yang mematikan kamu. Allah pula yang mewafatkan kamu. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur, di antara kalian ada yang terlebih dahulu Allah pikunkan sebelum mati. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, ketika Allah pikunkan itu, dia sudah tidak ingat lagi apa yang sebelumnya dia tahu. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah lah yang maha tahu lagi maha berkuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara pesan terpenting di dalam ayat ini, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah agar kita hati-hati, agar kita terhindar dari penyakit yang menakutkan di kala tua, yang disebut dengan penyakit pikun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan penyakit pikun adalah penyakit yang serba lupa, mudah saja lupa. Baru saja mengatakan sesuatu sebentar tadi, dia sudah lupa apa yang dia katakan. Baru saja dia melakukan sesuatu sebentar tadi, lalu kemudian dia sudah lupa apa yang dia lakukan. Ini yang dimaksud dengan penyakit pikun. Mungkin ada di antara kita yang menemukan orang tua kita yang dilanda penyakit pikun semacam ini. Atau mungkin keluarga yang lain, kakak, saudara, ataupun tetangga kita yang ditimpakan Allah dengan penyakit pikun di kala tua. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, banyak di antara anak yang berdosa karena orang tuanya ditimpakan penyakit pikun. Subuh-subuh jam 6, orang belum bangun, si ibu yang sudah terkena penyakit pikun tadi sudah makan, dia ambil piring sendiri, dia ambil nasi sendiri, makan dengan lahap, bahkan bertambah makannya. Setengah jam setelah itu, jam setengah 7, datang tamu ke rumah dari jauh, atau tetangga sebelah datang ke rumah. Di saat tamu itu datang di ruang tamu, duduk di ruang tamu, si ibu yang sudah pikun tadi duduk di samping tamu, lalu dia mengatakan, aluna do dapat nasi seinci alai dari tadi.
dia mengatakan bahwa belum makan dari pagi kepada orang lain, bukan kepada anaknya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, padahal piring tempat makannya tadi masih kotor seperti yang dia lakukan. Dia baru saja sudah makan, masih belum dicuci. Dan tangannya pun masih bau capek. Tetapi dia mengatakan kepada tamu yang datang, alun dapet nasi seinci Allah ya dari pagi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bagi anak yang tidak memahami bahwa ibunya tadi sudah dilanda penyakit pikun, kaum muslimin sidang Jumat, dia marah besar kepada ibunya. Bahwa ibunya telah mempermalukannya di hadapan orang lain. Nyusangko diurang dak nyogi makan amaknya. Surang amak ada di rumah dak nyogi makan. Padahal baru setengah jam yang lalu ibunya makan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah diantaranya bentuk penyakit pikun di kala tua tadi. Dan tidak sedikit anak berdosa juga kepada orang tua dengan mengatakan nyinyir. Ibu ini nyinyir, ayah ini nyinyir. Padahal sebetulnya kaum muslimin sidang Jumat bukan nyinyir, tapi sudah benar-benar lupa apa yang dia katakan tadi. Bukan nyinyir kaum muslimin sidang Jumat, tetapi yo ndak takan mari nyole doana nyo kecian tadi. Maka inilah yang harus kita pahami kaum muslimin sidang Jumat, bila ada orang tua kita, saudara kita yang dilanda penyakit pikun semacam ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada orang yang lebih parah dari itu. Secara fisik dia sehat, bisa berjalan, makannya banyak, bisa berjalan ke mana-mana. Tetapi ingatannya sudah hilang. Maka tidak sedikit kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada orang tua yang hilang, lalu ditemukan di satu tempat. Parahnya kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika ditanya, jangankan di mana alamat rumahnya, namanya sendiri dia sudah tidak ingat. Kama kadiantan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ardalil umuri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penakut, penyakit penakut, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit pikun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lalu pertanyaan yang muncul di dalam diri kita masing-masing adalah, siapa orang yang bisa terhindar dari penyakit pikun semacam ini? Jawabannya yang pertama, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang tidak akan terkena penyakit pikun di kala tua adalah orang yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita catat. Karena orang yang senantiasa menjaga ibadah kepada Allah, dia senantiasa ingat dengan Allah. Maka orang yang selalu ingat dengan Allah itulah, maka ingatannya dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Orang yang senantiasa menjaga ibadahnya, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah orang yang senantiasa berzikir kepadanya, adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka hati orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran bila ada orang sudah berumur 97 tahun, dia masih ingat, dia masih tahu
dengan siapa yang dia kenal sebelumnya. Tetapi bila orang yang sudah penyakit pikun, kaum muslimin sidang Jumat, ini yang dikatakan oleh Allah, likaila ya'lama ba'da ilmi syai'ah. Ketika orang sudah dapat penyakit pikun itu, dulu ketika sehat, seorang profesor hafal ini, hafal itu, kali-kali di luar kepala semuanya, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tetapi ketika dia sudah pikun, jangankan kali-kali itu, buku itu, rumus itu, istrinya sendiri dia sudah lupa siapa namanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita jaga ibadah kita. Orang yang tidak bisa menjaga ibadah, apalagi kalau menebarkan kezaliman setiap saat, maka hatinya akan kotor. Maka hati yang kotor itulah hati yang gundah gulana, hati yang kusut, hati yang kumuh. Maka hati yang kotor ini tidak akan terpelihara. Jiwanya tidak tenang, pikirannya kacau. Inilah yang membuat dia ingatannya juga akan kacau. Yang kedua, kaum muslimin sidang Jumat, siapa orang yang akan terpelihara dari penyakit pikun? Adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain itu adalah orang yang membuang rasa dendam di dalam hatinya, orang yang membuang rasa dengki di dalam hatinya, orang yang membuang takabur di dalam dirinya, orang yang membuang sifat riya di dalam dirinya, orang yang membuat sifat sombong di dalam dirinya. Artinya, kaum muslimin sidang Jumat, orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain itu adalah orang yang hatinya bersih. Maka orang yang berhati bersih ini fikirannya juga bersih, ingatannya juga bersih, kuat. Tidak ada yang merusak, tidak ada virus di dalam memorinya. Maka inilah yang terjaga ingatannya sampai mati. Semoga ini menjadi bahan renungan. Fa'tabiru ya ulil abusar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan din kullihi walau karihal kafiruna wal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyaral muslimina wal mu'minina rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u minni anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil karim, na'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah sami'a qulubina li dhikrik warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa 'amalan bi kitabik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.